dalam Islam bercanda yang baik itu seperti apa sih? Ya sebenarnya dalam Islam bercanda itu boleh. Nabi juga banyak sekali momen-momen di mana Nabi bercanda gitu dengan banyak orang. Kemudian dalam sejarah Islam juga banyak tokoh-tokoh yang suka bercanda. Ada Abu Nawas, ada Bahlul, ada Nasruddin Hoja, dan lain sebagainya. Oh, berarti kalau mau dasar Bahlul, itu maksudnya Bahlul pelawak? Iya, Bahlul, iya. Komedian itu ya? Komedian. Ada Nasruddin Hoja. Nah yang penting kemudian dalam bercanda, kita tahu batasnya lah. Yeah. Jangan sampai menyakiti hati orang lain gitu. Jangan sampai kemudian menyebarkan kebohongan atas nama canda. Sebenarnya dia mau bohong nih, cuman pakai candaan untuk nutupi. Sehingga kemudian ketika dituduh, "Loh, lu kok bohong? Enggak, kok gua bercanda." Padahal niatnya sebenarnya serius. Bercanda itu sendiri itu adalah ibadah, berpahala. Karena idhalus surur fi qalbil ihwan shadaqah. Membahagiakan orang lain itu adalah sedekah. Sedekah. Ya.